dan salam pramuka. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda dan atas kesiapsiagaan relawan pramuka peduli kemenangan COVID-19 tahun 2020 siap dimulai. Kakak dan adik-adik yang saya banggakan, peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 ini berlangsung dalam suasana prihatin. Seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, sedang dalam keadaan krisis akibat adanya pandemi COVID-19. Bermula dari krisis kesehatan, kini krisis itu merembet pula menjadi krisis ekonomi yang berdampak bagi kita semua. Itulah sebabnya kami mendukung tema Hari Sumpah Pemuda tahun ini, yaitu Bersatu dan Bangkit. Tema tersebut sejalan dengan apel kesiapsiagaan pramuka peduli penanggulangan COVID-19 yang kita selenggarakan juga pada hari ini. Kita semua memang harus bersatu dan bangkit untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini semaksimal mungkin. Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka juga telah mengingatkan mengenai hal ini. Dalam sambutannya, Kakak Ketua Mabdinas kita telah memberikan arahan penting, yaitu agar gerakan pramuka dapat menumbuhkan dua gerakan penting, yaitu gerakan kedisiplinan nasional dan gerakan kepedulian nasional. Dan salam pramuka.